Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semuanya berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Baiklah, sekarang ini saya akan berbagi masih di wilayah pengapian atau masih di wilayah busi. Tapi sekarang saya akan membagikan atau berbagi bagaimana caranya mengatasi busi mogok dikala Anda berada di tengah perjalanan atau jauh dari bengkel atau dari toko untuk membeli busi tersebut. Karena hal semacam itu atau kejadian seperti itu pernah saya alami. Saya berbagi karena pernah saya alami dan itu sangat membingungkan sekali kalau kita tidak berada pada posisi yang jauh dengan bengkel, dengan posisi yang jauh dengan toko untuk membeli busi ini. Nah, untuk mengakalinya sebenarnya mudah saja. Saya temukan hal seperti itu karena arah seperti ini yang saya mau bagikan ini dengan sepele, dengan saya coba-coba dan akhirnya bisa nyala lagi dan akhirnya bisa sampai tujuan. Dan baiklah, sekarang saya akan kasih tahu tipsnya, caranya bagaimana supaya motor ini bisa, supaya motor yang mati atau busi yang mati di tengah perjalanan bisa hidup dan bisa dipakai untuk menuju atau untuk bisa sampai ke tujuan sebelum Anda membeli busi. Begini caranya. Anda harus copot busi dari motor Anda yang mati, karena businya mati maksudnya. Setelah Anda copot, Anda hanya mencari atau Anda juga bisa mencopot selang atau memotong selang dari motor Anda, dari wilayah-wilayah motor Anda. Dan saya paham dan saya tahu di wilayah motor Anda pasti terdapat selang yang sebesar ini, dan biasanya selang ini berada di wilayah box filter atau di wilayah buat jalur udara di mesin. Potong aja sedikit, sebatas 2 cm. Ini bisa membantu, ini sangat membantu. Dan caranya, Anda hanya mengasih jarak. Ini kuil. Ini semisal kuil ini terpasang di motor Anda. Anda hanya mengasih jarak si kabel, ujung kabel kuil ini bersama ujung busi ini, hanya mengasih jarak 1 cm. Dan itu caranya harus ditutup dengan selang ini. Jadi si busi sama si ujung kuil ini jangan dipasang tertempel seperti ini, atau jangan dipasang memakai pipa busi. Pipa businya copot aja, simpanlah. Nah, caranya ini bisa di, nah harus caranya seperti ini. Nah, harus seperti ini. Harus berjarak 1 cm antara busi dengan ujung kuil. Nah, caranya Anda masukkan ke selang. Anda kira-kira aja sampai setengah sini, dan ujung sebelahnya lagi masukkanlah kabel kuil. Dan Anda kira-kira lagi, jangan sampai ujung busi dengan ujung kabel kuil ini bersentuhan. Dan Anda kira-kira di dalamnya berjarak 1 cm. Nah, seperti itulah yang saya bisa bagikan dan saya coba. Ternyata ini hasilnya sangat bermanfaat sekali, dan saya bisa sampai tujuan dengan tujuan saya yang berpuluh-puluh kilometer lagi ke jarak daerah yang berada toko untuk membeli busi. Dan alhamdulillah di jalan perjalanannya aman-aman aja, businya aman-aman aja. Dan ya, itulah mungkin penemuan atau pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini bisa membantu Anda yang berada di dalam perjalanan, dan semoga nanti kita bisa berbagi lagi pengalaman-pengalaman kita. Dan semoga dapat membantu dan bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum.